Video kali ini saya akan membuat alkalibat ya, atau kubi atau kubaibah yang macam-macam disebutnya. Ini bahan-bahannya saya sudah siapkan satu gelas tepung samolin ya, tepung samolin. Ini satu gelas burgul ya, beda seperti ini ya. Ini samolin satu gelas. Ini burgul atau tepung manir kalau di Indo. Ini semir ya. Dan bahan-bahannya, bahan lainnya saya masukkan. Beda ya teman-teman, ini bisa dilihat warnanya. Saya tambah 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada hitam, 1 sendok, setengah sendok teh lada bubuk ya. Lalu ini ada kentang, satu buah kentang saya rebus dan sudah dihancurkan ya. Lalu saya kasih ini kira-kira 1 sendok makan ya, dips rumam. Kalau nggak ada bisa diganti sama kecap manis ya. Ini lalu ditambah ini air panas ya teman-teman, gelas juga kita aduk. Kita tambahkan lagi air setengah gelas. Karena masih panas. Ini kita aduk ya. Teman-teman seperti ini. Tapi saya sudah aduk dan kita tambahkan dua sendok makan terigu. Kita aduk lagi sampai rata. Ini seperti kita bikin yang aslinya pakai air ya. Mengaduknya. Nah teman-teman, ini ya adonan yang tadi sudah saya aduk dan tercampur rata, kita sisihkan. Nah di sini isiannya, ini saya sudah siapkan daging ayam potong kecil-kecil dan saya sudah cuci bersih dan dikasih limunnya biar nggak bau amis. Ini ada bawang merah satu buah, ini ada paprika ya, ini ada lada hitam, pintu aswad, lalu garam, ini meiji ya, saya sedikit potong. Di sini saya sudah siapkan salmon ya, untuk menumis bawangnya. Kalau nggak ada salmon bisa zaitun atau minyak kelapa, kita tumis ya. Nah teman-teman, ini ayamnya sudah saya tumis ya, sudah matang, lalu kita angkat dan sisihkan. Nah teman-teman, ini ayamnya sudah matang lah. Lalu saya kasih sabat ya, kalau nggak ada sabat boleh bagdones.
aduk rata. Nah ini ada ini, lihatnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini hasilnya ya. Sudah saya bentuk, lalu kita goreng. Teman-teman, ini hasilnya kibe ya, atau alkaibat saya sudah goreng. Ini ya hasilnya. Selamat mencoba.